Halo teman-teman, nama saya Aris Satya. Ya, kembali lagi di Dinkum. Ya, kembali kita di dunia Dinkum. Dan sekarang ya ada beberapa tugas nih kita teman-teman. Ada beberapa tugas yang cukup menarik. Salah satunya dari sini. Nah, ini dia nih. Saya disuruh berburu alpa kroko. Buaya alpa. Hadiahnya lumayan loh, 27.000. Wow. Buru alpa kroko menggunakan lokasi terakhir di map. Yaudah, kita accept aja lah ya. Dia masih ada waktu 2 hari lagi. Lumayan nih hadiahnya, 27.000 loh. Accept. Nah itu. Oh, langsung ditambah. Di mana? Oh, ini dia. Oke. Lumayan jauh tuh. Ntar ya, sementara itu juga saya mau ini. Saya mau jual-jual juga. Sama ini membantu si John juga nih. Halo John. Nah ini saya punya, nah dia pesan ini teman-teman, pesan kupu-kupu, Blue Moon Butterfly Gift. Nah, oke, okay. Nice. Nah, apa nih dikasih apa kita? Ding, oh dikasih uang dong, 1.000 lumayan. Terus saya mau jual juga nih, mau jualan. Saya mau jual ikan-ikan ini. Ini ikan-ikan laut nih. Saya malam tadi cari ini loh, cari blue pin tuna. Cuma nggak ketemu, saya dapatnya barakuda, lumayan lah ya. Nah, sama trafala juga nih. Kita jual aja. Let's go sell. Nah, berapa kita? Lumayan dong. 100.000. Oke. Oke, oke. 400 jadi uang saya. Bagus banget. Bagus banget, bagus banget. Terus ini juga saya mau tes nih. Kemarin ada yang ini ya, ada yang ngomong katanya kenapa nggak langsung aja ajak pendatangnya ini ya menetap di kota saya. Kalau nggak salah kita harus ini dulu teman-teman, kita harus naikkan dulu hubungan saya sama pendatangnya ini, baru dia mau menetap di kota kita. Cuma mungkin ya coba what's new, need anything, apa yang baru? Aduh, wah lo, wah, aduh, aku mengawasimu tidur malam tadi dan kamu sepertinya mengigau lah gitu katanya. Loh, eh tahu dari mana kamu? Ngintip dari mana kamu? Waduh. Wah, astaga. Wah, apakah kamu merasa baik-baik saja sehari ini, Aris? Setelah mendengar itu, kayaknya saya kurang ini nih. Jadinya takut. Waduh, tiba-tiba ngomong aku melihat kak ya, aku mengawasimu tidur malam tadi. Di dalam rumah saya dong dia berarti. Waduh, parah. Bentar. Kan gak ada ya. Adanya ini aja, kamu punya pekerjaan untukku, terus ya coba kita inilah ngomong gitu ya. Gak ada nih caranya untuk mengajak dia supaya bisa menetap di kota kita gitu. Nah, gak ada ya. Oke. Ya, saya gak bisa langsung ajak mereka teman-teman, harus dinaikkan dulu hubungan saya sama mereka. Baru mereka mau gitu menetap di kota kita. Terus coba cek lagi nih. Ada yang baru nggak? Oh nggak ada ya. Oh, nggak ada surat izin yang baru. License coba. Ya, saya mau cek ini mana dia. Saya bisa ini loh, sekarang saya bisa bikin kendaraan darat. Terus juga bisa bikin windmill. Oh, kincir angin ya, untuk mempercepat ini, mempercepat proses mesin, produk. Yaudah, yuk kita bikin inilah. Coba bikin windmill, nah itu. Nah ya. Kincir angin ya. Kincir angin, terus. Bikin nggak ya? Kendaraan darat, teman-teman. Dry plane vehicle. Masalahnya di pulau saya ini, dia banyak sungai-sungai kecil kayak gini. Kayaknya kurang ini ya, kecuali saya bikinkan, mungkin bikinkan jembatannya kali ya. Nah ini supaya untuk menghubungkan sungai-sungainya ini, daratan-daratannya. Ini kalau saya pakai motor atau apa gitu kendaraannya agak susah saya menjelajahnya. Nah, cobain aja lah ya, saya mau lihatnya apa dia kendaraannya. Cobain. Ah, mumpung saya punya banyak poin juga nih kan. Yuk. Dapat apa saya? Loh, nggak ada resepnya. Pilot flying. Wah, poin lebih bagus lagi nih supaya kita bisa terbang gitu jadi pilot. Waduh. Bentar. Terus trapping ini nanti aja dulu. Oke, coba toolbed kali ya. Bentar. Trapping sama toolbed sama ya, 1.000 juga nih. Udah ambil aja lah. Nah nih, untuk menjebak hewan.
Nah, itu trapping license. Ah. Terus satunya lagi yang tool belt ini, nambah slot. Oke. Okay. Ya lumayan lah. Lumayan. Oke. Ntar coba cek ini gak dia. Langsung masuk ke dalam crafting saya kah? Crafting table. Mana? Gak ada. Kendaraan darat. Emang gak ada nih? Gak ada apa-apa. Loh. Bentar. Kayak gimana tuh caranya tuh? Gak ada juga editsnya ya. Ada surat izin juga. Aduh, gak apa-apa kah itu? Gak ngebuk kan ini? Takutnya ngebuk teman-teman. Gak dapat gitu, atau mungkin kita tunggu dulu kali ya. Mungkin nantilah baru dapat gitu. Mungkin ada kayak syarat-syarat yang lain kali, supaya bisa mendapatkan kendaraan darat. Ya. Udah, sekarang saya mau coba ini. Mau coba berburu ini Alpha Croc-nya. Saya juga sudah siapkan ini. Ini rencananya sih untuk ini juga. Saya mau masuk ke dalam gua lagi. Nah, ini saya sudah siapkan nih bahan-bahannya nih. Bahan-bahan lagi, bekal-bekal untuk berburu buaya alpha. Wih, apa ini? Oh, kerajengking dong. Oh, ambil. Lumayan nih. Untuk inasikan. Sini. Nah. Oh, desert scorpion. Oh, lumayan. Nanti saya donasikan itu ke museum. Ya ini sebentar lagi kita sampai itu. Kenapa itu besar banget? Kenapa itu? Baramundi juga kah? Di sungai nih. Bentar. Cek nih, kenapa ini? Lumayan besar deh ukurannya. Aduh, yang ikan kecil datang juga lagi. Nah, aduh. Bentar. Aha, iya. Nah tuh. Nah, ambil, cepat ambil. Oke. Okay. Nice. Oke. Nah, itu ada buaya juga sebelah sana. Kita ambil dulu, tarik dulu. Nah, ini kenapa ini? Lumayan besar dia, teman-teman. Ikan sungai dia. Yuk, tarik. Nah. Oh ya, baramundi ya. Oh. Jam segini udah ada dia. Saya kira dia malam aja. Udah, ini ambil dulu. Ah, wow, lumayan. Ya. Oke, okay, let's go. Sebentar lagi kita sampai. Ya udah, langsung aja nih. Saya makan dulu. Nah, tuh menaikkan health saya. Terus makan ini. Nice. Oke. Dia pasti depan saya nih. Oh, itu dia. Oh, kelihatan tuh dari kejauhan. Wah, besar teman-teman ya. Waduh. Waduh, ini besar banget. Oh, langsung ke sini dong. Nah, saya dia langsung dia. Waduh. Oh. Oke, oh, besar banget. Buaya putih. Astaga. Hajar. Oh, wih. Waduh, ini untung saya naikkan health-nya ya. Kalau enggak, bahaya banget nih. Bentar. Wih, aduh, buat skill-nya dong dia. Astaga. Waduh. Bentar. Oke. Ah, susah dong jadinya dekatin dia waktu kayak gitu. Yaudah, kita main ini ya. Kita main sabar aja lah. Ya. Oh, saya bisa pakai ini. Bisa pakai pohon-pohonnya nih untuk menghalangi dia. Wush. Ada skillnya teman-teman. Keren sih, cuma bahaya banget untuk saya. Astaga. Nah, kemari kamu. Aduh, malah salah pukul saya. Aduh, nge-spam lagi dia. Nge-spam skill. Nah, pusing kau. Nah, sini loh. Nah, sekali lagi. Pusing lagi. Nah, mampus kau. Hajar lagi. Pusing lagi, let's go. Hajar lagi. Gak apa-apa, hajar. Kabur dia, kemana kamu? Sini kamu. Sini. Oke. Berhasil udah. Emang masih ada nih? Tandanya di map. Loh, lebih dari satu kah? Udah kan ya? Bentar. Mana dia? Oh, speak to John ya. Udah selesai.
Oh ya ya ya, udah selesai teman-teman. Oh, saya kira lebih dari satu tadi. Ada skillnya dong. Tiba-tiba saya kira serangan biasa aja tadi. Apa dia cumain ya apa pakai ekornya gitu menyerang biasa, ternyata ada skillnya. Wah, ngeri banget. Ngeri banget. Udah nih, ambil dulu. Ah, lumayan. Yuk, sekarang kita back ya. Tinggal lapor ke John aja lagi nih. Terus saya mau donasikan juga ini kalajengkingnya. Lumayan nih, dapat kalajengking kita. Untuk didonasikan ke museum. Oke. Ah, ini udah tutup ya. Oh ya, udah tutup dia. Udah jam 3 lewat, teman-teman. Saya nggak bisa beli izin supaya bisa masuk ke dalam gua. Bentar. Mana dia? Sebelah sini ya. Nah tuh. Yuk. Kita back. Kita pulang. Lumayan. Oh, jauh banget bedanya dengan buaya biasa. Waduh. Oh. Untung masih ini ya. Untung masih masuk damage saya tadi. Masih bisa lah gitu. Ini kan ya, saya sekarang pakai ini. Pakai palu dari iron. Nah ini dia nih. Yang kemarin di video sebelumnya kita bikin sudah. Bagus banget. Terus saya juga sudah bikin ini teman-teman. Nah ini pancingan dari iron juga nih. Bagus juga nih. Ya. Eh, kalau ini ya, kalau pickaxe sama kapak saya belum dapat izinnya untuk bisa menaikkan ke iron nih. Kayaknya saya harus lebih sering lagi nih, lebih sering menambang lagi gitu supaya dapat izinnya gitu kan. Jadi kita bisa upgrade alat-alatnya. Untuk sekarang saya pakai yang chopper aja dulu. Ntar. Nah, ini hilangkan aja dulu. Let's go, lapor ke John. Mana John-nya? Dia harusnya di luar nih. Udah sore kan soalnya. Apa dia masih di ini di tokonya kali ya? Masih buka kah? Oh, masih buka dong. Nice. Siap, saya bisa jual. Saya bisa jualan. Yuk. Baramundi, Bonitong. Terus, oh ini jangan ya. Apa ya? Mungkin Otoy lah, yaitu. Saya punya banyak juga. Sama nih, Tin ya. Oke, ya mungkin itu aja. Ini semuanya sih, ini saya mau donasikan. Yuk, sell. Lumayan 15.000. Yaudah. Oke. Terus kita beli mungkin untuk besok aja kali ya. Ini udah sore soalnya. Main pasnya ini. Yuk, kita beli. Ya. Supaya saya bisa ini masuk ke dalam gua, teman-teman. Nah, mantap. Lumayan. Yuk. Terus ini kita donasikan kalajengkingnya. Dapat kalajengking kita. Halo Theodor. Eh, saya belum tanya sama Theodor juga nih. Bentar ya. Enggak tuh. Oh. Desert Scorpion. Oh. Ya, silakan ambil. Nah. Oke. Okay. It's all. Terus kamu ini kah? Ada perlu kah? Ada perlu bantuan atau apa? Logging license. Oh, 4. Oh, palmut plank ya. Oh, bisa nih ya. Ya udah. Cuma itu aja dia. Yuk. Cuma ngomong lagi sama si Clover. Halo Clover. Aduh. Need anything? Let's hang out. Wow. Nongkrong di mana maksudnya nih? Cobain. Oh, oke, okay. Nggak mau dia. Oke. Katanya mungkin kita harus ini lebih dekat lagi lah gitu. Ya pertama-tama katanya. Oh ya udah. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk. Mana tadi? Plank. Palmwood plank. Saya punya nih. Nah, ini saya punya banyak nih. Yuk. Let's go. Palmwood. Tuh sini, Theodor. Oke. Okay. Theodor. Oh ya, tadi saya lupa ya. Ngomong sama si John soal ini, soal buayanya tadi. Bentar. Chat dulu. Nah ini sudah selesai requestnya. Alpha Croco. Alpha creature. Oke, okay. Makhluk alpha sangatlah berbahaya dan bisa mengakibatkan kekacauan katanya. Lumayan 27.000. Let's go. Oh, terima kasih sudah ini ya, membuat Aristopia lebih aman lagi katanya. Oh, ya. Oh, memang kewajiban saya itu. Kan bisa dibilang saya ini wali kotanya ya. Di kota ini saya yang bikin-bikin segala macam gitu. Ah. Yuk, ini Theodor. Mana dia? Nah, ini silahkan. Palmut. Oke, ya.
Nah dia, nah ini gip. Ya sudah. Nice, dikasih apa kita nih? Mudah-mudahan perabotan ya. Oh waduh, nih ninja shirt. Dikasih baju ninja. Mana mana. Nah tuh, wih, oh, lumayan bagus juga nih bajunya. Oke, kurang celananya aja lagi ya. Nggak usah lah, kita pakai ini aja. Nah nih, baju santai aja. Yaudah yuk. Sekarang saya mau coba memancing, cari ikan yang kemarin tuh, yang di sungai ini, yang di danau ini ya, yang kayak ikan belut deh. Kayak belut itu teman-teman. Cuma nggak ketemu saya. Susah carinya. Nanti kalau ya, kalau nggak ada nanti kita besok lanjut lagi lah ya. Nah, saya mau rencananya, mau ini juga nih. Mau masuk ke dalam gua lagi, mau menjelajah lagi. Yuk ini kita simpan-simpan dulu. Nah ini baju, mau penuh udah lemarinya. Waduh. Oke, ini saya dapat juga nih. Dapat helm menambang. Yang satunya ini dia udah ada ini ya, udah terisi baterainya. Yang satunya nggak ada nih, empty. Kosong dia, lumayan dapat dua sih ya. Hadiah dari membantu warga kota juga tuh. Ah, bagus banget. Oh, itu dia, saya lihat. Nah nih. Oke. Up. Oh, nice, mantap. Ya ambil. Kok malah menyelam? Ah ya, nah ini. Oke. Ah. Nice, dapat. Akhirnya dapat juga. Kayak ini yang kayak ular dia ya. Oh, tarik. Apa sih ini? Kenapa? Tarik lagi. Nice. Sword. Oh iya. Pinet eel. Oh. Ini ternyata ikan lele. Bukan ikan lele ya. Eel ya. Ya belut sih emang. Ya belut. Mimpi itu ikan lele. Salah. Oh. Ya. Bentar. Ah dia. Nah nih belut dia ternyata. Habitatnya bilabong. Oh. Cuma malam hari aja ya. Oh, musimnya semua musim ternyata. Kok musim kemarin saya nggak lihat. Memang ini ya, memang langka kayaknya memang teman-teman. Memang langka. Makanya susah. Terus dia kecil kayak gitu loh. Kecil, ramping lagi. Agak susah ngelihatnya. Saya aja pakai kamera yang ini nih. Nah ini. Yang agak luas lagi dia. Supaya enak carinya. Kalau nggak kelihatan tadi. Susah banget carinya. Udah mungkin saya donasikan aja. Cuma satu aja. Kamu ngapain, John? John? Dia ini dong. Awas, John. Oh, ada buaya sebelah sana tuh. Aduh. Wih. Aduh. Ketakutan dia. Oh, gara-gara ada ini ya. Buaya ya. Udah, sinilah. Sini. Nah, saya ajar dulu nih buayanya nih. Aneh juga kok dia malah kesini. Ke tengah danau. Ayo. Kemari. Nah. Oke. Nice, awas. Aduh, nggak kena. Ajar aja lah. Kau. Pusing, bala kau. Aduh. Uyuyuyuh. Nah. Nah. Oke, hop. Aduh, masih kena. Saya lompatin padahal. Nah, sekali lagi. Satu, pusing dia. Capek. Nice. Mantap. Yuk. Terus ambilin nih daging-dagingnya, lumayan. Untuk bekal saya besok, kita bakalan ini masuk ke dalam gua. Terus ini udah dimasak. Yuk kita ini juga lah masak juga nih dua ini. Ini sudah jam 9, hampir jam 10. Oh udah ini ya, udah tutup ya museumnya ya. Udah keluar tuh dari si Deo Theodor. Halo, Clodchopper. Ayo. Oke. Ini agak ini ya, stalker atau apa kamu ah? Ini mengintip saya, mengawasi saya tidur malam-malam. Bahaya banget. Ya ini ambil dulu. Ya udah. Udah semua. Terus ini ya boss center dan juga ini ya. Helm penambang. Terus saya mau coba bikin ini juga. Nah, bikin senjata api, flaming bat. Kemarin ada yang ngasih tahu. Mungkin ini bisa jadi kayak semacam lampu juga gitu kan. Nah, kalau saya tambang gitu. Cobain. Wow. Flaming bat. Mana dia? Hah? Oh iya bisa nih.
Ya, sekaligus jadi lampu juga ya. Oh ya, bisa, bisa, bisa. Wah, ini nggak ini kah? Nggak kena tangan saya kah? Wis, wis. Oh, oke. Okay. Dia cepat ya, cuma damage-nya mah agak kecil nih. Coba tes. Tes, tes, tes. Ini ada kalkun nih. Sini kamu. Oh, kebakar dia. Oh, lumayan nih teman-teman. Damage kebakarnya itu yang bagus tuh. Oh, ya, ya, ya. Yaudah, nantilah. Besok kita bawa. Masuk ini ya, masuk ke tambang. Ini masak dulu. Terus ya, ini masih belum larut lah. Kita mau cek-cek lagi. Tadi mesin-mesin yang kita dapatkan apa aja tadi? Kincir angin ya. Kayak gimana caranya tuh? Bikin kincir angin. Nah dia, nah ini. Windmill. Wah, banyak banget. Old gear 5. Iron bar-nya 5 juga. 5, 5, 2 ya. Hot wheel-nya 2. Coba cek. Oh, ini saya punya. Gear punya. Bikin ini dong. Bikin kincir angin tengah malam. Ya, crap. Crap. Nah. Wow. Mana dia? Itu apa tuh tandanya tuh? Speed up. Oh. 12 peta ya jaraknya ya. Dia bakal mempercepat apa mesin di dalam jangkauan 12 peta gitu. Oh, oke. Okay. Oh, lumayan tuh. Bentar. Ini taruh sini lagi ya, kembalikan. Kembalikan, ya ini simpan aja. Oke. Okay. Oh, ya ya ya. 12 peta berarti bisa aja kan saya taruh di sebelah sini. Wah, besar juga teman-teman. Oh, ya bisa nih taruh sini. 12 peta jaraknya. Berarti dia bakal mempercepat itu kan tempat melebur saya. Ya udah. Oke, emang tadi sebelah sini. Nah, itu. Oh, bagus banget ya, besar juga dia ukurannya. Ya, nanti rencananya di sebelah sini saya mau isi apa gitu. Mau isi dengan mungkin sarang lebah. Terus tambah apa lagi di belakang sini? Ya mungkin ini juga nih kan. Apa namanya? Ya udahlah, yuk saya mau tidur dulu. Udah mengantuk tuh. Matanya udah mengantuk banget. Udah bikin kita, wow, bagus banget kincir anginnya. Besar ya ukurannya ya. Kita tidur dulu. Nanti besok kita lanjut. Lanjut berpetualang. Let's go. Ya. Lumayan lah. Hunting, hunting. Oh, naik level jadinya huntingnya. Fishing. Oke, okay, miningnya. Oke. Okay. Oh, dapat banyak uang kita. Yuk, halo John. Nah ini. Ah ya nih ya. Oke, Barco Granter ya. Nah, silakan. Silakan, silakan. Oke. Kasih apa kita? Oh, gamut bench. Oh, kursi baru lagi tuh. Cuma dari kayu ini ya, kayu karet gitu ya. Oh. Recycling. Oh, kita dikasih ini dong. Untuk ini daur ulang gitu. Oh, nah itu recycling bin. Oke. Oh, bisa nih. Ditaruh di ini, ditaruh di kotak kita gitu. Nah, aduh, kok salah? Kok masa saya taruh sana sih? Yuk, ambil. Udah, kita taruh sebelah sinilah. Nah. Nah itu. Open. Untuk tempat ini ya, untuk tempat daur ulang gitu ya. Siapa tahu ada orang mau taruh di sini kan, dia nggak perlu barang-barangnya. Terus saya bisa ambil gitu. Oh, oke, oke, oke. Kita taruh sana aja lah. Yuk. Terus kita jual dulu. Nah ini. Nah. Ini jangan. Ini ada yang pesan nih. Ada yang mau ini loh. Kumbangnya sting bug nih. Kumbang bau. Serangga bau. Nggak tahu untuk dipakai apa itu. Aneh banget. Yuk. Ya. Oke. Okay. Nice, sudah selesai. Yuk, terus di sini mana dia? Nah, ini si Theodore ya. Halo Theodore. Ya nih, stingbug-nya nih. Nah, untuk apa kamu? Stingbug untuk apa? Untuk koleksi atau apa? Nah, tuh. Oke. Okay. Nice, sudah. Wrapping table lagi, mushroom lamp. Udah lampu kita. Itu yang bagus tuh ya kalau kita membantu warga kota nih.
Kadang dikasih ini, kadang dikasih dekorasi-dekorasi baru, teman-teman. Bagus banget. Nah, tuh saya donasikan itu. Terus kumbang bantengnya juga ya kita kasihkan. Nah. Oke, nah ini juga nih. Nice. Ya, sudah. Oke. Lumayan, ya sudah itu aja. Nah, mantap. Mantap, mantap, mantap. Oh, ditaruh di mana dia? Oh, di sini itu. Nah, itu kalajengkingnya. Terus kumbangnya di mana? Oh, di sebelah sini ya. Oh, ya, semuanya terus ini, teman-teman. Nah, itu dia tuh. Oke. Bagus banget. Bagus banget, bagus banget. Yaudah, sekarang saya mau masuk ke dalam tambang sekarang. Let's go. Ini juga sudah siap semuanya. Yuk. Kita masuk langsung aja. Beli dulu ya. Beli satu lagi lah. Untuk besok kan. Nah ini kan. Nah satu lagi main pasnya. Yuk. Untuk nanti besok atau mungkin kapan-kapan saya mau masuk lagi gitu. Oke. Yuk. Ini taruh dulu di gudang. Taruh sebelah sini. Nah. Oke. Yuk turun. Turun ke bawah. Go down. Let's go. Wow. Kita makan dulu untuk jaga-jaga. Nah, seperti biasa. Nice. Terus, oh ya lumayan nih. Untuk lampu juga. Cuma kan saya udah punya ini, teman-teman. Tapi ini itu ya, apa ya, helmnya ini dia ada baterainya gitu. Jadi bisa habis nantinya. Nah, wah lumayan juga tuh. Yaudah. Terus sementara saya, beda lagi. Oh, beda lagi ya. Aduh, oh sini kamu. Oh. Beda lagi tempatnya. Saya kira sama kayak kemarin. Tempat turunnya. Mampus kau. Ternyata beda. Oh. Sini. Kabur dia. Kemari kamu. Udah, pakai ini aja. Nah, nih. Sini. Sini. Sini kamu. Gak mau dekat-dekat dong dia. Hei. Yuk, ini hancurkan dulu nih. Oh, ada mobil bekas di bawah sini. Siapa bawa mobil ke bawah sini? Nice, lumayan dapat mesinnya kita. Yaudah, terus ini ya. Nah, kita menambang dulu. Menambang, menambang. Yaelah, ada lagi muncul. Sini kamu. Sini. Ya kalau dikejar dia kabur dia. Ini kalau saya ya kalau saya nggak hiraukan dia malah menyerang. Nah, ya lumayan dapat batu itu. Saya perlu chopper juga nih. Yuk. Oke. Berapa lama nih tahannya nih? Lampunya ini. Oh, di sini banyak dong. Let's go. Ambilin. Yuk. Nah, terus ambil jamur-jamur itu juga ya. Kan kita tadi dapat resep baru untuk bikin lampu dari jamur. Lumayan tuh. Saya bisa nggak bikin rumah di sini? Kalau bisa lumayan. Bermalam aja saya di sini gitu. Nanti kan lanjut lagi besoknya atau kapan gitu. Nah, sini kamu. Kau. Menambang lagi. Menambang. Oke. Dapatkan banyak iron ore, saya perlu banyak. Let's go. Nice. Oke. Mungkin sampai tengah malam lah ya saya menambang nih. Atau sampai makanan saya habis. Oh, kecapean saya. Makan dulu. Iya. Terus ini juga. Nah. Ini pagarnya bisa dihancurkan nggak ya? Coba tes. Oh, bisa dong. Wah. Terus kalau lampunya yang kita hancurkan dapat apa? Oh, cuma ini aja. Oh. Saya kira bakal dapat apa gitu. Lumayan nih pagarnya nih. Dapat plank loh. Palm wood. Yaudah, hancurkan yuk. Lumayan. Palm wood plank. Yuk, hancurkan. Nanti kan dia bakal berubah juga kan areanya. Jadi ya, tapi lampunya jangan teman-teman ya. Pas ini sayang banget tuh. Lumayan tuh untuk penerangan lampunya. Hancurkan pagarnya. Jadi lumayan dapat palm wood kita. Papan gratisan. Yuk. Ini hancurkan dulu. Wah, cepat capek juga saya jadinya. Ntar makan dulu.
Ya. Nice, nice, nice. Dapat 18 dong. Gratisan loh. Nah. Yuk. Nah, habis. Kosong udah. Saya ambilin. Nah, berapa kita? 47. Wah, lumayan. Lumayan, lumayan. Yuk. Terus ini ambil dulu. Nice, sekali lagi. Nah, mantap. Lumayan juga. Makan dulu lah. Kelihatan ya di sebelah sini ya. Nah, itu try-nya tuh warna hitam dia. Ayo, kita jalan lagi. Kita jalan lagi, kita jalan lagi. Cari batu iron. Ini baru sore, baru jam 4, yang mendekati jam 5. Masih panjang nih. Masih panjang waktunya. Yuk. Kita cari. Sebelah sini. Kosong juga nih, sambil buka jalan juga ya. Nah, ini kan lumayan kita bisa melihat gitu. Ini apa ya? Ada bangunan di sebelah sini. Saya punya kunci nih. Apa ini kali? Kunci untuk masuk ke dalam sini kah? Bentar. Saya ambil aja lah. Tapi pintunya di sebelah mana? Duh, kelawar lagi. Astaga. Sini kamu. Kemari. Kemari. Mengganggu banget. Bentar, coba cari pintunya, teman-teman. Pintunya di sebelah mana ini? Ini. Bisa kah? Alt key. Bisa dong. Wah, harus dua. Harus dua kuncinya ya, sayang banget. Pakai satu. Nggak bisa dihancurkan lagi. Aduh, ada apa itu di dalam sana tuh? Ada kotak ya. Kotak harta karun kayaknya. Harus dua. Yah. Aduh, sayang banget. Atau gitu saya bawa dua ya. Saya cari dua lah gitu. Nanti kan direset lagi nih. Jadi apa ya, diulang dari awal lagi gitu kan. Nanti berubah lagi dia area guanya. Aduh, sayang banget. Udah, nantilah kita siapkan lah ya. Nih, ngesalin nih itunya. Pelawarnya. Ini kamu. Banyak banget lagi. Nah. Yuk, kemari. Selin banget. Wah, itu banyak buaya sebelah sana, teman-teman. Kok kesini mereka? Nah, ini. Kok kamu kesini sih? Kok kesini buayanya? Ngarep ke sebelah sini. Saya nggak cari masalah. Ambil dulu. Oke, teman-teman. Ya, sebentar lagi jam 12. Dan ini senter saya udah habis. Udah padam dia lampunya. Yaudah, yuk. Saya pakai ini aja. Saya pakai obor sekaligus senjata ya. Kita pulang aja nih. Udah ya, udah nggak ada stamina juga nanti kalau jam 12 kan. Lumayan saya dapat ini. Saya dapat 2 ruby. Nah, ini 2 batu ruby. Nah, besok saya mau jual. Yuk, kita naik aja langsung. Let's go. Oke. Lumayan ya, pas banget ya jam 12 kita pulangnya. Nah, ini saya mau taruh di sebelah sini aja. Atau di luar aja nggak apa-apalah. Nah, tuh satu di sana. Terus satunya lagi. Nah, dia. Nah, nih. Yuk. Taruh lagi. Taruh. Nice. Nah, ya kayak gitu aja lah. Terus itu lampunya kayak gimana dia? Hah? Pakai ini ya. Kayak gimana lampunya nih? Coba cek. Mumpung malam kan. 2. Terus sama ini 1. Gimana dia modelnya gitu? Pakai 15 dia ya. Banyak juga. Pakai 15 jamur untuk bikin ini. Bagus nih. Ya, taruh di sini. Nah, nih. Taruh di nggak bisa ya. Nah itu. Untuk pencahayaan ini. Tempat santainya. Udah, yuk bikin lagi satu lagi. Bagus banget tuh. Udah. Besar banget, pantesan dia pakai banyak jamur.
15 pakainya. Ya, saya kira bakalan kayak lampu kecil aja gitu. Ternyata besar juga, besar banget malahan. Nah, ini. Ya, kita bikin satu lagi. Nah. Bikin lampu ini ya, lampu jamur. Besar banget. Lumayan juga ya cahayanya ya, warna hijau gitu, terus terang juga dia. Nah, kan. Ah, lumayan terang, teman-teman. Nah, itu dia tuh. Untuk tempat santainya lampu ini. Lampu tempat santai ya, lampu pi lampu ini, lampu tepi danau. Ayo. Let's go. Ini saya mau tidur dulu lah. Ya. Kita tidur nanti besok lanjut lagi kita berpetualang. Oke, teman-teman, sudah pagi hari. Ntar ini saya ambil aja lah. Helmnya lepas saja. Ini saya sedang bikin ini ya, saya sedang mengolah iron ore-nya, terus tin ore juga. Ini kita dapat surat nih. Dari si pledge. Apa ini? Oke, saya bisa naikkan level ini saya, mining saya, menambang. Oke, berarti ini ya, saya udah bisa pakai yang dari iron berarti alat menambangnya. Yuk, ini sudah selesai. Terus tadi ada yang pesan juga nih. Ntar coba cek dulu. Nah ini nih. Oh, si Theodore ya. Yaudah. Dia pesan chopper ore. Kemudian ini pas banget. Yang datang, ya yang sekarang berkunjung si Franklin. Kan dia punya ini kan. Dia biasanya jualan resep-resep baru gitu. Nah ini. Apa ini? Iron pad. Waduh. Sama repair kit. Oh, halo Franklin. Ini saya punya beberapa disk ya. Saya ini disk. Nah itu dia tuh. Donate. Oke. 29.000 dong. Oke. Nah, mantap. Terus nanti ini ya, dia bisa mendapatkan informasi dari sana untuk bikin mesin-mesin baru gitu. Nah kan. Oke. Kenapa? Aku punya ide baru untuk penemuan. Oke. Silakan ngomong sama aku jika kamu tertarik. Apa? Bentar. Apa tuh? Bentar. Oh, ini ya. Bom. Waduh. Jet ski. Oh, ini dia motorbike. Nah. Motorbike. Oh, jet ski. Bagus juga nih. Waduh, pakai ini dia green board. Saya nggak punya tuh, teman-teman. Repair table. Itu memperbaiki berarti. Bagus juga ini. Ntar ya, weather station. Stasiun cuaca. Wah, bisa nih. Bentar. Dia ngambil semuanya ya. Ya, semua shiny disknya diambil. Yaudah. Yuk. Ini saya mau kasih-kasihkan dulu. Ntar ya, ke Theodore dulu lah. Theodore-nya mana? Hilang dia orangnya. Mana dia? Oh itu, bukan, itu John. Nah, Theodore. Ini hari Minggu ya, buka nggak itunya? Museumnya. Tutup kayaknya nih. Halo, Theodore. Oh, Theodore sedang sibuk. Sibuk ngapain dia? Kenapa dia tuh? Kenapa dia? Yaudah. Saya mau kasihkan tuh chopper ore-nya untuk menyelesaikan misi. Terus ini ada nggak? Oh, ada dong. Ada orang yang nggak memerlukan Buccinidae. Buccinidae cell. Oh, kita ambil. Nah. Yaudah. Terus saya mau ambil-ambil lagi nih bahan-bahannya. Oh iya, hari Minggu teman-teman ya. Saya nggak bisa jual. Ya, saya nggak bisa jual ini. Kalau Minggu tutup tokonya. Yaudah, nggak apa-apa lah. Saya mau coba bikin motor. Terus apa tadi? Satu lagi. Bentar saya cek lagi nih resepnya. Satu lagi. Nah dia repair table. Ya itu. Oke, ini ternyata saya cuma bisa bikin motor aja. Yang repair table-nya nggak bisa saya. Nah kurang dia bahan-bahannya. Yaudah, nggak apa-apa lah. Yuk, cobain. Motor, commission. Ya. 80.000. Oh, besok ya baru selesai ya. Ya, let's make it. Excellent. Nice. Oke. Kita tunggu aja lagi nih. Yaudah. Berarti kita nggak bisa minta dia bikinkan lagi ya. Oh ya, nggak bisa.
Ntar, kamu perlu ini nggak? Ada perlu sesuatu nggak? Kerjaan? Black shirt? Oh, dia minta saya belikan itu ya. Minta saya ini membeli bajunya 4.000 dong. Lumayan mahal ya, nggak apa-apa lah. Oke. Nice. Baju hitam. Mah dia. Nah itu. Hitam polos ya. Nah, saya suka yang ini aja sih. Nah itu. Ada. Terus saya mau ngomong lagi sama si Pledge. Oke, license yang baru. Mana dia? Berapa harganya? Mana? Mining. Oh, 3.000. Ah, kurang. Kurang. Kurang 600 lagi lah ya. Aduh. Yaudah. Yuk. Coba tanya-tanya dulu nih. Nah, sama si John juga. Kita bantu lagi warga kota. Ada pekerjaan nggak? Largi day. Pain pores ya. Wah. Agak susah nih dia. Largi day. Ah, sorry ya, nggak bisa John. Gak susah teman-teman, Largi day ini. Nah, yaudah. Ayo. Terus tadi si Theodore tutup ternyata. Nah kan nggak ada dia. Apa ini? Ada kamera. Aduh. Wah, dia sedang tutup. Gak bisa saya ini, gak bisa saya ambil. Kenapa dia nih ya? Aduh, jangan bilang dia ngebuk dong. Dia kelihatannya kayak ngomong gitu teman-teman. Tapi, ya siapa yang diajak ngomong? Ini gak ada. Waduh. Wah, mudah-mudahan gak apa-apa ini ya. Takutnya ngebuk gitu loh. Gak bisa diapa-apain nih. Nah, ini dia nih. Stay kayak gitu aja dia. Wah. Yaudah. Yuk. Ini udah gak ada lagi yang bisa dibikin. Ya. Ini juga mau jualan gak bisa. Tutup dia. Bentar. Coba cek. Ya, gak ada lagi ya. Bulletin board. Oh, ya udahlah. Ya, mungkin tinggal tunggu besok aja lagi ya. Ini yang kursi baru. Gamut bench. Dari gamut plank dia. Cuma kan kita udah ada ini juga nih. Hardwood ini. Bagus juga dia modelnya. Nah, dia. Nah, mungkin saya kerjakan quest-quest yang lain lah. Nah, ini. Plank bikin item 2. Sama menanam 1 benih pohon. Itu aja. Wah, ini lampu yang kemarin kita bikin, teman-teman. Oke. Lumayan ya. Waduh. Wah, saya takut nih, teman-teman. Si Theodore ini kayak ngebuk gitu. Ya. Di sebelah sini. Takutnya besok masih kayak gini dia. Coba saya ini lah ya. Saya kembali ke save game sebelumnya lah. Ya. Nah, nih. Oh, bahaya banget tuh kalau dia kayak gitu terus. Ya kan? Udahlah yuk. Mau nggak mau saya kembali ke save game sebelumnya. Takutnya ngebuk dia kayak gitu. Nggak bisa diapa-apain tuh. Udahlah yuk. Kita keluar aja. Ya. Itu main menu. Kembali ke save game sebelumnya. Oke teman-teman. Sudah pagi hari. Dan ini. Oh ya, nggak ngebuk lagi dia ya. Si Theodore itu. Kemarin kan dia ngebuk tuh. Ngomong sebelah sini dia ngomong sendirian loh. Terus yang diajak ngomong nggak ada. Ngomong sendirian aja dia. Ngebuk kayaknya tuh. Yaudah. Ini terus si Franklin udah nggak ada lagi nih. Dia udah pergi. Dan ini saya dapat surat nih. Ini kayak pesanan saya yang kemarin ya. Sama si Franklin. Nah ini dia. Oh, open. Oh, oke. Mantap. Udah selesai. Motor yang saya pesan. Nah. Wah, ditaruhnya dalam ini dong. Dalam surat. Dapat motor kita sudah. Nice. Yuk. Taruh di sebelah sini coba. Wow, keren banget. Keren banget motornya. Oke. Nah. Yuk langsung aja. Kita bawa. Coba bawa nih. Nah. Test drive ya. Keren banget teman-teman. Mudah juga mengendalikannya. Nah terus. Bisa dong. Bisa lompat dia. Nah nih. Oke. Nice. Nah, lebih mudah kan saya menjelajah. Nah ini. Keren banget. Cuma ya kayaknya tetap ya. Saya harus bikinkan kayak jembatan gitu. Antara sungai-sungainya ini. Soalnya dia ya kalau sungai-sungainya ini kan lumayan luas nih. Terus ini kelihatannya. Bentar coba saya coba ini. Coba lompat lagi. Oh ya nggak terlalu tinggi teman-teman.
lompatannya nggak terlalu tinggi. Oke, cuma enak banget nih. Ya, kalau udah ya, kalau mau menjelajah, yuk, taruh sebelah sini lah. Nah, nih. Wow. Nice. Nah, ini di belakangnya untuk apa nih? Untuk ini kah? Untuk gudang? Atau untuk pemain lain? Kan di game ini kita bisa ini kan, bisa multiplayer gitu. Main bareng teman online. Ya, ini belakang ini ada ini nih. Gak tahu gudang atau apa nih. Untuk gudang atau untuk ini mungkin. Apa pemain lain kali? Tidak, sekarang saya mau jual-jual. Nah, ini saya mau jual sarang lebahnya. Karena kemarin ada yang ngomong. Kemarin ada yang ngomong kalau ya ini lumayan mahal nih sarang lebah nih. Ya, cobain ya. Ah. Wow. 1,6 kilo lah gitu ya. Oh, 9.000. Oh, lumayan. Lumayan, lumayan. Nice. Terus ini ruby yang kita dapatkan kemarin. Yuk, kita jual-jual yuk. Ntar taruh sebelah sini dulu nih. Ini apa ini? Oh, itu peacock ya. Peacock spider ya. Oh, ya. Ada ini ada laba-laba. Kita jual sekarang rubinya. Kita jual. Nah, berapa tuh harganya tuh, John? Hah? Oh, 3,14 kilo. Let's go. 51.000 dong. Ambil. Yuk, terus ini juga nih. Nah, ini satu lagi, John. Yuk, nih. Nah, tuh. Wow, ini lebih mahal lagi ya. Lebih berat lagi dia. 5,87 kilo. Wow, hampir 100.000, teman-teman. 96.000. Oke. Ini kamu dapat uang dari mana nih untuk bayar semua ini? Hah? Wah, banyak banget loh. Ya udah nih. Terus saya mau jual juga nih kan. Nah, sell goods. Oke. Nah, saya punya banyak ikan nih teman-teman. Yuk kita jual yuk semuanya nih. Ini kayaknya sih lebih dari 100.000 nih ya. Apalagi ada yellowfin tuna juga, barakuda, rafala juga nih sama ini stingray. Yuk. Berapa dia? Nah, kan hampir 140.000. Nice. Berapa uang kita sekarang? Hah? Hampir 700 ya harusnya ya. Bentar. Berapa tuh? Oh ya, 700.000 dong. Terus saya mau beli ini juga, bucknetnya. Karena yang lama udah rusak. Ambil. Ya. Lumayan. Nah, lumayan. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, saya mau ini. Saya mau bikin pickaxe yang dari iron. Halo, pledge. Ya, license. Saya udah punya uang. Apa poin yang cukup ya untuk ini mendapatkan license yang baru. Coba cek handling. Oke. Building. Coming soon tulisannya. The holder will get instant access. Pemegang ini bakalan mendapatkan akses instan ke bangunan level 3 begitu sudah sampai. Oh. Oke, bangunan level 3. Wah. Salah. Kok saya malah keluar sih? Bentar. Jadi saya mau pesan ini. Nah, dia yang mining tadi ya. Mana? Nah, ini yang paling atas. Yuk, ambil aja langsung. Let's go. Iron pickaxe dong. Nice. Nah, kan. Oke. Upgrade alat-alat. Ntar, itu sudah kah? Oh, sarang lebahnya. Udah ada madunya tuh. Oh, ya udah ada nih. Nah, nice. Dapat madu kita. Madu. Honey. Yuk. Terus ini cara bikinnya. Dia perlu apa nih? Oh, dua ya. Dua iron bar ya. Ambil aja langsung. Nah, dua iron bar. Bikin. Langsung upgrade. Nah. Oke, mantap. Kalau kapak belum ya. Kapak masih yang chopper saya nih. Terus iron spear. Flaming bat. Wow. Damage-nya beda dua aja sih. Flaming bat ini. Saya bawa ini aja lah. Flaming bat aja. Terus apa lagi ya? Ini untuk bikin madu, cheese milker. Oke, ini ada hiasan loh, hiasan lampu gitu. Oh ya udahlah, yuk. Mana dia? Nah, wow, bagus banget. Terus kayaknya iron di game ini paling tinggi ya, dia levelnya, level batunya gitu.
Aneh. Iron ore, iron ini, iron pickaxe. Udah paling tinggi berarti. Ini ada pesan apa nih? Foto request. Waduh, fosil, foto fosil. Wah, agak susah tuh. Harus digali soalnya fosilnya. Terus ini dia perlu kentang. Saya nggak punya kentang. Oh ya, kalau foto mah dia. Nah tuh, ini kemarin nih saya mau cek nih. Udah bisa ya? Oh, ya udah. Kemarin dia kan ngebuk, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa klik ini kameranya. Oh. Oh, 16.000 dia jualnya. Oh, ya udah ambil aja langsung. Nah, oke, okay, dapat kamera kita. Dapat kamera terus nanti ini ya bisa dipajang di sini gitu ya. Nah nih. Oh, nah ini kan untuk mendonasikan foto. Coba saya foto apa ya? Foto apa ya bagusnya ya? Kayak gimana cara pakainya nih? Ah. Oke. Okay. Bagus banget. Jadinya itu dong, jadi FPS dong. Apa jadi first person view ya? Kameranya bisa di zoom. Zoom out bisa juga. Yuk kita foto apa nih? Mungkin foto, coba foto kasuari lah. Kita mau donasikan gitu, mau tes. Mana kasuari? Di sebelah sini kan. Nah tuh, bukan itu kalkun. Oh itu dia tuh. Nah. Aduh. Waduh, tiba-tiba ngejar dong langsung. Saya mau foto kamu. Saya nggak cari masalah. Aduh. Dia geser. Agak susah nih fotonya nih. Oke. Okay. Hewan eksotis ya. Kasuari. Ini ya kurang ngeblur dia teman-teman. Oke. Ini bagus nih. Nah, mantap. Dapat kita. Dapat. Oh, kabur. Kabur. Udah dapat fotonya. Kabur. Oke. Terus ini kita bisa ini ya, kita bisa donasikan ya. Bentar. Ya ini hapus sajalah nih. Jelek nih. Delete. Nah. Wah, ini bagus nih. Nah, kan. Wah, pas banget angle-nya. Yuk. Coba donasikan dapat berapa kita? Dapat poin juga kah gitu? Donasikan ke museum nih. Ya, halo Theodor. Halo. Aku punya donasi. Nggak ada. Loh. Kan di sini ya. Apa langsung diklik aja kali di sebelah sini? Cek. Oh iya nih. Ya saya punya foto yang bisa saya taruh di sini. Nah ini. Nah itu. Langsung satu frame gitu ya. Oh bagus juga tuh, nah itu. Bagus banget. Nah kan, pas banget tuh. Nice. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Ya tadi nggak dikasih hadiah sama sekali ya. Ya. Saya kira bakalan dapat hadiah gitu. Gak ada ternyata. Susah loh itu fotonya Theodor. Agresif soalnya itu hewannya. Astaga, gak dapat apa-apa ternyata teman-teman. Yaudah gak apa-apa lah. Yang penting dapat foto kita. Terus dengan ini kan kita bisa ini kan, kita bisa mengerjakan misi-misi yang lain. Kayak ini nih. Ini saya disuruh ini ya, memfoto fosil. Agak susah nih. Harus menggali dulu soalnya. Harus cari dulu kita fosilnya itu. Agak susah kalau mencari ya hoki-hokian gitu teman-teman. Kalau nggak hoki ya lama saya cari fosilnya. Bisa-bisa habis duluan waktunya tuh. Oke teman-teman ya, sepertinya itu aja untuk video kali ini. Ya jadi tadi kita sudah ini ya mengerjakan beberapa tugas di kota kita. Termasuk tadi juga berburu melawan buaya. Buaya putih ya, buaya putih raksasa tuh. Waduh, lumayan buayanya bosnya tuh kayaknya tuh. Alpha Croco namanya. Udah tadi terus juga udah ini, udah mengupgrade pickaxe saya supaya lebih bagus dia. Lebih cepat menambang juga gitu kan. Sama ini, nah ini dia nih. Sama mendapatkan motor dari si Franklin. Sayangnya Franklinnya pergi udah, plus saya mau pesan lagi tuh. Mau pesan repair table tadi ya, supaya bisa memperbaiki alat-alat saya. Aduh, sayangnya dia udah pergi. Nah, nantilah kalau udah balik lagi saya bakal langsung pesan lagi gitu. Oke, teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.